Masih ada Mutidamila dan kali ini Gandor Manisi masih gagal menambahkan angka tentunya untuk anak Arsa menjadi 2-3. Satu angka terpaut. Sudah bersiul kembali kali ini. Parteng 27 lakukan servis menuju kepada Sang Libero. Kali ini Bucung di angka bola di sana. Satu penempatan bola terbaca masuk ke tadi Parteng angka bola di sana ada Tonjeng di blocking saja oleh Yesa. Satu angka kembali untuk anak Zaki 4-2. Yesa. Angkat bola kan sebelah kiri Yesa. Di sana ada Sanen. Kali ini sabar masih gagal seorang libero Dedi tadi menerima satu spek keras dari seorang Tonjeng tadi menambahkan angka menjadi 3-4. Taufik lakukan jump shot menuju kepada seorang libero. Kali ini angkat bola Sanen. Gandor Aho jelas fall dilakukan oleh si Jakun Gandor pemain asal kota Tuban. Namun saya yang kali ini servis jadi seorang Taufik masih kandas menambahkan angka untuk Zaki 5-4. Mas Koro akan servis sama-sama kandas 5 sama kedudukan kali ini. Luki sudah bersiap di sana. Luki tiba-tiba bola Luki lakukan servis menuju kepada seorang libero kali ini berujung di angkat bola berikan kepada Gandor. Satu sabaran Gandor kali ini gagal diamankan Luki dan berhasil di Zaki Putra mendapatkan angka menjadi 6-5. Lagi-lagi satu angka masih memimpin di set yang pertama. Gandor lakukan servis tinggi bola menuju kepada Parteng di sana. Rajika dan Taufik angkat bola berikan kepada Pai. Satu penempatan bola masuk tadi namun sayang kali ini masih mampu dikembalikan oleh anak Zaki dan kembali Zaki kali ini mendapatkan angka menjadi 7-5. Dua angka kali ini masih unggul atas Arsa. Masih kembali Gandor. Angkat bola kan sampai kali Gandor. Di sana ada Putih. Angkat bola Taufik berikan kepada Tonjeng tadi masih mendapatkan kali jatuh. Oi, satu sambaran jatuh. Menerima umpan maju dan berhasil untuk mendapatkan bola mendapatkan angka Zaki Putra 8-5. Gandor sudah bersiap kali ini tiba-tiba bola Gandor angkat bola di sana Gandor menuju kepada Parteng. Parteng kepada Taufik. Taufik angkat bola berikan kepada satu penempatan bola di sana terbaca kali ini Gandor angkat bola berikan kepada sampai sana jatuh sabar masih mau diamankan kali Taufik angkat bola tinggi berikan kepada Tonjeng full nampaknya dilakukan oleh sang setter dari Arsa masih menyentuh net menambahkan angka untuk keunggulan Zaki 9-5. Gandor kembali lakukan servis menuju kepada Parteng. Masih Taufik di sana akan sumber kepada Tonjeng. Satu sumber Tonjeng masih ada Yesa di sana. Dari serangan balik. Jatuh. Masih melebar. Satu spek keras dari sang bomber. Arsa menambahkan angka 6-9. Tonjeng. Ai. Satu kegagalan dari Cak Tua kali ini menerima satu servis yang mematikan dari Tonjeng. Berhasil Arsa mendapatkan angka 7-9. Masih Tonjeng lakukan servis kali ini terlalu kuat. Satu sentuhan dari Tonjeng tadi sehingga kali ini bola melebar mendapatkan angka untuk Zaki menjadi 10-7. Cak Tua angkat bola kan sebelum jatuh menuju kepada Muti di sana. Racikan dari Taufik angkat bola berikan bola. Thanks kali ini masih dijangkau oleh seorang libero namun sayang gagal libero mendapatkan angka kali ini untuk anak-anak Arsa 8-12 8-10 maksud kami. Kali sambaran jatuh masih kembali gagal Arsa mendapatkan angka 9-10 menipiskan ketertinggalan. Taufik angkat bola sang setter lawan servis menuju kepada sang libero di sana. Bucang di satu penempatan bola terbaca. Parteng masih ada Gandor. Bucang di angkat bola. Yesa. Satu sabaran Yesa kali ini harus berseluncur di sana. Seorang Muti untuk menyelamatkan. Namun sayang gagal untuk kembalikan bola. Zaki Putra mendapatkan angka menjadi 11-9. Lagi-lagi unggul 2 angka. Kali ini Ferdi nampaknya sudah bersiap melakukan servis Ferdi dan putaran yang kembali kali ini dinyatakan foul, dinyatakan salah oleh wasit. Nampaknya kali ini harus menambahkan satu angka untuk Zaki Putra menjadi 12-9. 3 angka kembali kali ini Zaki Putra berkali jump shot menuju kepada Tonjeng kali ini angkat bola Taufik di sana sabaran dari sana masih mau dibaca. Taufik angkat bola di kembali kepada Tonjeng racikan kali Bucang nih angkat bola di sana Masko dan nampaknya kembali kali ini dan terlebih dahulu satu pelanggaran dilakukan oleh anak Arsa. Zaki Putra mendapatkan angka 13-9. Jump shot. Time!
gagal. Menambahkan angka kali ini untuk Arsa 10-13. Masih bersiap di sana. Sana lakukan servis. Ay, terlalu lemah servis dari sang bomber nomor musuh dari Arsa. Harus mendapatkan satu angka untuk sang lawan menjadi 14-10 untuk Zaki Putra. Bucengli lakukan servis Bucengli berdua kepada Tonyeng. Angkat bola di sana Taufik berikan kepada sahabat. Satu sambaran dari Muti berhasil mampu melewati blocking dari Masko tadi. Mendapatkan angka untuk Arsa 11-14. Parteng sudah bersiap. Timang-timang bola Parteng angkat bola kali sampai kali ini menuju kepada Cakto. Angkat bola di sana ada penempatan bola dari Gador masih. Angkat bola Taufik. Sampai dari Luki masih mau diblokir kembali penempatan bola ada Gador di sana. Kali ini Masko angkat bola ke kamar Cisa penempatan saja. Mendapatkan sekali bundar dari dua pilar dua blocking anak-anak Arsa. Yesa berhasil untuk mendapatkan angka. Menjadi 15-11 lagi-lagi 4 angka masih memimpin kali ini Zaki Putra masih 1-2 sentuhan gagal untuk kembalikan bola dari Arsa. Zaki Putra mendapatkan angka 16-11. Angkat bola di sana Tonyeng masih ada bendungan di sana ada seri topik angkat bola belakang pada Parteng. Parteng kembalikan sebelum mudar dari Zaki Putra kembali lancarkan dari bucung lebih dekat pada Gador. Satu upaya penyelamatan namun sayang kembali ke satu pelanggaran dilakukan oleh nomor 28 Gador masih melakukan satu foul menambahkan angka kembali kali ini untuk anak Arsa 12-16. 4 angka tersisa yang akan dikejar oleh Arsa VBC untuk menyamakan kedudukan. Muti kali ini jumpshot dilakukan oleh Muti menyilang masih ada Gandor di sana. Buceng diangkat bola belakang pada Yesa beketek dan satu sambaran Yesa dibiarkan saja oleh Muti dan melebar menambahkan angka untuk Arsa menjadi 13-16. Lagi-lagi 3 angka. Muti angkat bola tinggi jumpshot keras namun sayang terlalu rendah tadi. Mendapatkan angka dan untuk Zaki Putra menjadi 17-13. 4 angka masih memimpin Zaki Putra. Masko wicker nomor keempat dari Zaki Putra lakukan servis menuju kepada sana di sana racikan dari Taufik angkat bola berikan kepada siapa di sana Muti beketek masih ada Yesa kali ini angkat bola ganda tinggi bola dikembalikan kembali oleh Yesa masih dari anak Arsa Taufik di sana Tonyeng di blocking masih mau dikembalikan Taufik angkat kembali di sana Muti beketek terbaca kembali serangan balik di sana manis menambahkan angka Gador 18-13 poten jadu eh sudah bersiap kembali kali ini. Keunggulan untuk anak Zaki Putra 18-13 5 angka masih memimpin. Kalian masuk kalau karena servis di sana menuju kepada Muti. Muti kepada topik-topik angka bola di sana. Tonyeng penempatan bola masih di blocking saja dengan sempurna kali ini oleh anak Zaki Putra. Nampaknya sang eksekutor nomor 8 gagal tadi menghentikan serangan dari Tonyeng. Kembali kali ini Masko lakukan servis menuju kepada Tonyeng kejar bola dan masih dikembalikan oleh Tonyeng tadi. Kembali kali ini dari Bucung diangkat bola satu sambaran wicker nomor 10 Ferdi berhasil menembak umpan manja dan berhasil menjadi eksekutor untuk menambahkan angka keunggulan Zaki Putra menjadi 20-13. Masih kembali Masko di sana. Tonyeng kali ini satu racikan dari topik berikan kepada Luki masih mau diamankan. Namun sayang kali ini nampaknya kembali Luki terlihat oleh wasit melakukan satu pelanggaran. Menambahkan angka kembali untuk Zaki Putra 21-13. 8 angka masih memimpin Zaki Putra di set yang pertama. Lakukan seperti tadi. Kali ini angkat bola di sana berikan kepada topik-topik angkat bola berikan Tonyeng penempatan bola masih ada Bucing nih dikembalikan saja. Masih mampu kembalikan bola. Kali ini angkat bola topik Tonyeng. Speed keras dari Tonyeng
berhasil kalian membawa dua pilar dari Sang Putra, menemukan angka kembali untuk Arsa 14-21. 7 angka semakin jauh, namun kali ini akan dikejar oleh anak-anak Arsa. Kita saksikan bersama kali ini dari kucing diberikan Cakto, ada bendungan masih pun dikembalikan serangan dari Sang Putra tadi. Cakto masih mampu dihentikan oleh dua pilar, dua beton keras tadi berhasil membendung dan mengembalikan bola. Arsa mendapatkan angka 15-21. Cakto di sana, kali ini akan mulai di sana. Bandio! Yang berhasil menorehkan satu angka 22 semakin dekat dengan ke poin. Kita saksikan di topik di sana, berikan kepada Tonyeng Aisan yang nampaknya kali ini angkat bola Ferdi, penempatan bola terpacu oleh topik, angkat bola di sana Tonyeng, satu sambaran masih melebar dari Luki, menambahkan angka kembali ke ditentukan anak Zaki Lastu 23. Hanya betul angka untuk mengakhiri pertandingan di sesi pertama kali ini. Gandor angkat bola tingginya tak terlihat, masih di sana ada Tonyeng yang kali ini angkat bola, penempatan bola terpacu oleh Cato, kali ini angkat bola di sana. Cato harus kembali lagi untuk kejar bola dari Arsa kali ini, racikan dari topik, berikan kepada Tonyeng, penempatan bola dari Tonyeng masih gagal, menambahkan angka kembali untuk Zaki Putra menjadi match point. Time out Arsa BBC. Ayo sapu mundi. Sudah bersiap kembali, kali ini kita saksikan di mana Zaki Putra hanya butuh satu angka saja. Gandor lakukan servis menuju kepada Muti di sana. Angkat bola Taufik berikan kepada Sanen, masih berhasil membendung. Judi tadi atau Bucek ini namun masih terterobos oleh spek dari Sanen. Bahkan angka untuk menjadi 16-24. Tonyeng sudah bersiap. Arsa angkat bola Tonyeng, jam sudah dilakukan keras menuju kepada Gandor. Bucek di penempatan bola dan lagi-lagi satu kesalahan dari Arsa. Harus mendapatkan satu angka untuk Zaki Putra dan berakhir ini pertandingan di set yang pertama. Zaki Putra berhasil menangkan pertandingan.